Wes. Turun. Andi akan dia naik supaya tak gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Allah jalla jalaluh menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian buat hamba-Nya. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada kami. Salah satu ujian itu adalah harta dan anak. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, dan di sisi Allah ada ajr 'adzim, ada pahala yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki anak. Beliau bertahun-tahun memohon kepada Allah agar dikaruniai anak sebagai penerus beliau. Pada akhirnya Allah memberikan kepada beliau seorang anak yang bernama Ismail. Dan tatkala Nabi Ismail telah dewasa, remaja ya, umur belasan tahun, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kita kehilangan anak kita meninggal dunia. Kita kehilangan anak kita diculik. Kita kehilangan anak kita karena tersesat. Betapa hati ini sedih, khawatir dan penuh dengan ketakutan. Bagaimana tatkala kehilangan anak dengan tanganmu sendiri, engkau menyembelih anakmu sendiri sebagai bukti cinta hamba kepada Allah. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Maka suatu hari Nabi Ibrahim tatkala berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, apa katanya, inni ara fil manami anni adbahu. Wahai putraku, aku bermimpi kalau aku menyembelih. Artinya mimpi para nabi adalah wahyu. Dan Nabi Ibrahim yakin kalau dia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kemudian apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lalu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Maka dia berangkat membawa Ismail. Dibawa ini Ismail untuk berjumpa dengan Rabbnya untuk disembelih. Subhanallah, tatkala Nabi Ibrahim membuktikan cintanya, Nabi Ismail direbahkan, lalu pisau hendak diletakkan di lehernya, Allah gantikan seekor kambing gibas sebagai pengganti Nabi Ismail. Apa kata Allah? Qad saddaqta rukya. Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadamu. Para jemaah kita di bulan Zulhijjah diperintahkan untuk berkorban, tapi bukan anak kita, bukan anak-anak kita, seekor kambing, seekor lembu, seekor onta atau apa saja. Kenapa engkau tidak mau? Engkau cinta dengan hartamu, engkau cinta dengan rumahmu. Kalau kau cinta sama Allah, maka buktikan cintamu dengan menyembelih, mengeluarkan sedikit hartamu, menyembelih hewan kurban. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelebihan harta kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musalla, maka jangan sampai dia mendekati tempat sholat kita. Akhi ukhti, buktikan kalau kau cinta kepada Allah lebih daripada anakmu, lebih daripada hartamu, lebih dari semua yang di dunia ini, maka lakukan hal ini.
Barakallahu fikum. Taqabbalallah udhiyatakum. Semoga Allah menerima pengorbananmu sebagai bukti bukan anak-anak kita, tapi hanya seekor kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.